pemain timnas Irak yang akan repotkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiga, Mercas Doski. Pemain timnas Irak yang akan repotkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Mercas Doski. Pesepak bola berusia 23 tahun itu sejauh ini sudah membela Lions of Mesopotamia sebanyak 7 kali. Sementara bersama FC Slovako, Liga Slovakia, Doski sudah bermain sebanyak 8 kali. Dua, Osama Rashid. Pemain yang satu ini patut diwaspadai timnas Indonesia. Gelandang berusia 31 tahun itu saat ini bermain di FC Vizela, Liga Portugal. Karirnya bersama FC Vizela tidak terlalu moncer. Osama Rashid sepertinya kalah bersaing dengan pemain lainnya dengan hanya bermain sebanyak 3 kali. Tapi berbeda ketika di timnas Irak, Osama Rashid menjadi salah satu jenderal lapangan yang menjadi langganan tampil. Dia sejauh ini sudah bermain sebanyak 25 kali bersama Lions of Mesopotamia. 1. Ali Al-Hamadi. Ali Al-Hamadi dikenal sebagai penyerang muda potensial. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini membela AFC Wimbledon. Bermain di divisi kedua Inggris, pemain bernomor punggung 10 itu sudah mencetak 4 gol dan 3 assist. Tapi ketika berbicara statistiknya di timnas Irak, penampilan Al-Hamadi tidak terlalu menakutkan. Dia sejauh ini baru bermain sebanyak 9 kali dan telah mencetak 2 gol. Al-Hamadi kalah bersaing dengan seniornya, yakni Ayman Hussein dan Mohanad Ali, yang bermain di kompetisi lokal bersama Al-Quwa Al-Jawiya serta Al-Sorta.